Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Wah, semangat sahur ya. Kembali lagi apa yang kalian saksikan di subuh ini? Sama persis dengan apa yang terjadi di studio ini sahur. Iya, iya, sorry. Karena ini adalah lawan. Gimana puasanya? Lancar, alhamdulillah. Lancar. Lu juga usah teriak-teriak. Ya, tapi mereka puasanya alhamdulillah dan insya Allah lancar sampai hari terakhir. Tapi mereka perlu tahu kenapa mereka harus nonton ini sahur. Biar puasanya makin semangat. Berdiri-berdiri sendiri gitu tadi ya? Yujeng, biasa koordinator. Emang tugasnya. Coba kita bangkitkan semangat mereka lagi, Yujeng. Oke. Penonton-penonton. Ajar baik. Ini sahur. Ini sahur. Ini sahur. Bikin apa? Penonton-penonton. Penonton-penonton. Masih semangat. Untuk mengawali ini sahur di pagi hari ini, langsung kita gelar sebuah quiz games yang sangat menyebalkan otak kita. Tapi memicu apa ya, biar kita tuh mikir supaya lebih cerdas. Lebih cerdas kagak, lebih stres iya. Kita ini masuk dia. Ke quiz TTE. Sudah ketemu sama Nabila dan Calontong, berarti kita akan segera bermain dalam tetes teka-teki sahur. Mohon maaf ya, kenapa Anda di sini? Main tetes teka-teki sahur sudah diizinkan oleh aparat. Biasanya juga kita kan main. Oh, ini mohon maaf untuk pagi ini Anda berdua tidak boleh main. Iya, betul. Alasannya apa? Karena gini, menurut statistik Anda tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Betul sekali. Pak, kemarin saya menang loh. Silakan. Ya, memang menanggung amarah kemarin. Silakan. Mungkin penonton Anda bisa memberi semangat ya. Walaupun keren boleh duduk di situ ya. Maaf, karena kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Percuma kita udah pakai setelan jas komplit gini, Pak. Eh, dipakai lagi aja nggak apa-apa. Ya. Tapi jujur, saya nggak jadi peserta nih, betul-betul seneng loh saya nih. Ayo. Semangat ya. Vincent Desta, Pak Giri tidak bisa mengikuti TTS karena kita punya tamu yang sangat luar biasa. Benar, kita punya dua perempuan cantik yang akan bermain tetes pada pagi hari ini. Langsung saja kita panggilkan. Ini dia Nabila JKT48 dan Naomi. Lagi pula ini request dari mereka berdua, katanya kalau Davin Des saya mendingan gak main. Jadi saya main siapa, Pak? Nah, ini dia. Calontong. Bukan. Tetap bos. Surprise lagi. Betul. Ada dua bintang tamu lagi nih yang sudah pengen sekali bermain TTS bersama kita. Langsung saja kita panggilkan. Ini dia Mang Odin dan Andre Bekti.
baik ya. Kamu tidak main chess poker di sana? Tidak. Kamu kemana-mana. Sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah. Saya aja berarti yang sakit. Jawabannya. Belum. Belum kepencet. Bang Oding dan Andri Bekti siap untuk ikut TTS? Enggak. Kita beri partner masing-masing. Silakan pilih, Mang Oding mau dengan siapa? Ayo, silakan. Dua-duanya juga bagus ini ya. Aku sih yang mana aja, calon tong. Ini deh, saya yang milihnya. Ya. Boleh, silakan. Ini jangan ribet aja. Itu Teteh nggak pernah bisa jawab, dari penonton gangguin. Saya kurangi 50 nih. Gimana nih cari baginya? Bang Oding boleh sama Naomi. Boleh, silakan. Mantap. Andri sama Nabila ya? Okay. Andri. Andri. Andri Bekti. Kembali. Ke sini. Maaf. Malu. Lucu. Bang Oding kalau keberatan tasnya boleh ditaruh. Oh, aman di sini aman. Ya, santai aja. Nyangkut. Ribet amat ya. Sini aja lah. Baik. Ya, boleh ditaruh situ. Udah. Untuk. Udah. Kenapa Bang Oding? Bisa gerak sendiri. Mana ada pernya itu, dilihat di bawah ada pernya. Oh ada pernya? Ada. Aduh kenapa ada pernya jadi goyang? Sini aja lah. Ya. Nah situ aja. Mang Oding. Semangat ya. Iya makasih Desta. Biar lebih semangat nyanyi dong lagunya. Aku bahaya. Baik. Andri Bekti, Nabila, Naomi dan Mang Oding. Yep. Saya akan Pak belum. Belum. Ini baru aturan. Jangan bacakan aturan. Kalau baru mau dimulai ya, Cak ya. Sebentar. Awalnya kayak jambul begitu ditarik-tarik jadi kayak stalking ya. Jangan dikasih tahu di sini. Jadi peraturannya begini, nanti ada pertanyaan, ada kotak untuk jawaban. Silakan diisi sesuai pertanyaan. Satu jawaban benar nilai 100, jawaban salah tidak mendapat nilai. Tidak menjawab berarti tidak tahu, mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50. 50. Paham? Mang Oding paham? Paham. Ayo bingung itu Mang Oding. Paham kalian berdua? Loh, kan kita... Kita hostnya. Iya. Ya kalau kalian paham, pasti kami pun paham. Wah. Oh, gitu, oke. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Karena akan mendapat hadiah apa, Nabila? Silakan. Silakan, Bung Junet, ini dia hadiahnya. Pemenang kuis teka-teki sahur kali ini akan mendapatkan bungalow. Hadiah dipersembahkan oleh petasan, petik dalam kemasan. Wow. Hadiahnya bungalow, persembahan dari petasan, petik dalam kemasan. Wow. Ini luar biasa loh, di mana lagi kuis yang hadiahnya bungalow. Hanya ada di Ini Sahur. Dan bagi pemirsa di rumah, ya. Anda juga bisa mengikuti TTS ini melalui Net Connect. Betul sekali. Dan juga Anda bisa mengikuti kuis seputar Ini Sahur di Net Connect dan akan ada hadiah dari Net untuk Anda yang mengikuti. Yo. Kalau kita sekarang kita akan memanis tim B. Ini rebutannya. Ya. Pak, ini selesainya kapan? Saya ngantuk. Belum yang ngantuk. Ya, siap semangat ya. Semangat. Ini dia pertanyaan yang pertama. Ayo. Belum. Kita buka dulu. Mohon maaf, irit listrik jangan dipukul. Benar. Silakan. Ada berapa kotak? Ada 8 kotak huruf kedua U. Nih, dalam 1 tahun ada titik-titik bulan. 12. Yang ikut siapa? Ini ada yang ganggu, saya pulang. Jangan ganggu.
Saya bayar nih masuk. Yeah, yeah, yeah. TTS ini bayar 25.000 ini. Ini ujian, ini ujian. Berapa? Ya banget, Pak. Oh, bayarnya ke siapa? Ada oknum. 25.000 mahal banget. Ayo, silakan. Anda bisa jawab. Jawab dong. Tim Atin. Tima. Tima. 12. 12. Kita lihat apakah 12 jawabannya. Dalam 1 tahun ada titik-titik 12 bulan berarti. Apakah ini jawabannya? Salah. Mang Odi dan Naomi. Di sini mah enggak boleh lempeng, jawaban harus. Oh iya benar-benar. Lupa. Dia ngerti semangat ya. Makasih pizza. Silakan Naomi dan. Ayo, silakan. Naomi dan Mang Odi. Silakan. 20. Ya, bagus. Bagus. Ini baru tim. Ini baru tim. Alasannya apa menjawab 20? Kami tidak perlu alasan, yang jelas kami hadiah. Kita lihat. Dalam 1 tahun ada 20 bulan. Apakah itu jawaban? Oh, salah juga. Salah. Naomi beli kalender di mana? Iya. Naomi beli kalender di mana? Oh, bikin sendiri. Petasan. Penonton jawab boleh, Pak? Boleh. Silakan, silakan. Boleh. Boleh. Boleh, silakan. Boleh. Ini lagi jawab. Bosnya saya. Anda sabar aja ya. Iya, siap. Rupa-rupa. Kita lihat apakah betul jawaban dari penonton tak dikenal ini? Kita lihat. Dalam 1 tahun ada titik-titik bulan. Jawabannya adalah dalam 1 tahun ada cuma kamu bulan. Hah? Maksudnya apa? Gini deh. Maksud akal ini. Cuma kamu itu miliknya Roma Irama, bukan miliknya bulan. Kok Roma Irama? Loh, cuma kamu. Sayangku kepadanya. Itu adalah kejampang haji. Di mana-mana 12 bulan. Bulan ini nama orang. Loh, cuma kamu bulan. Lagi gombal. Kalau bulan, orangnya juga gak ngasih tahu kalau namanya bulan. Kalau nama bulan, nama bulan, nama orang, gak mungkin ada berapa bulan. Ayo, dalam setahun berapa bulan? Ayo, berarti 12 bulan. Ayo. Ada titik-titik, siapa yang bilang berapa? Loh, titik-titik itu bisa berapa, bisa kemana, bisa bagaimana. Ayo, jangan ngeles kamu. Tidak masalah, sama keluarga juga tidak didukung saya mah. Yang 25.000 kita balikin pulang ya. Malah bikin bingung loh ini. Loh, oke, okay, silakan. Saya mengaku kalah hari ini. Tapi besok, ingat. Kenapa? Saya tidak balik lagi ke sini. Oke, okay, tidak apa-apa. Cuma kamu? Ini rayuan. Dalam 1 tahun cuma kamu bulan. Wah, rayu. Dalam 1 tahun. Ini rayuan ternyata. Ada cuma kirain kamu. Beneran. Kalau penonton boleh kesel gak sih, Pak? Boleh, boleh, silakan. Boleh. Silakan. Ya, nanti kita maju deh ya. Saya akan mendukung boleh, Anda bikin panggungnya lama-lama nih. Anda bukti semangat ya. Terima kasih, Desta. Jangan semangat-semangat, jawab. Nanti yang gak mau bunga lo. Mau. Kita, tetes yang kedua. Jangan terjebak. Sampai jangan terjebak. Siapa yang mau diapa? Namanya Naomi, Pak, bukan Bebep. Ya kan panggilan kesayangan. Ini kan istri saya. Jangan macam-macam. Istri apa? Terserah saya, mau saya jadi istriin juga. Gak apa-apa urusan saya. Dianya juga gak mau. Bisa 25.000 ikutan kuis dapat istri lagi. Oh, beli rumah beserta isinya. Benar. Ayo kita langsung buka ini dia, TTS kedua. Kasih tepuk tangan dulu yuk. TTS kedua kita. Bener. Bang Oding semangat ya. Oh, aku akan cekat semangat. Kita lihat apakah mampu menjawab pertanyaan TTS yang kedua. Ada berapa kotak, Nabila? Ada 7 kotak, Cak. Wow. Huruf kedua I. Jangan dijawab dulu deh. Nabilanya yang mana nih? Ada ini, ada ini. Kalau itu pakai hak Nabila. Nabila. Nabila, ini Nabila. Biasa aja, ini mau ngurusin nama apa mau ini nih? Perhatikan. Menyanyi dalam bahasa Inggris.
Penyanyi. Menyanyi. Oh, menyanyi. Dalam bahasa, dalam bahasa Inggris English adalah singing. Singing. Pencet dong belnya. Apa ya tuh? Mau ding. Singing. Singing. Sebentar ya, Cak ya. Tadi dia baru bilang kalau mau jawab dirembukin dulu. Sekarang dia langsung tiba-tiba dijawab. Kita sudah sehati, dalam hati sudah berembuk. Tidak perlu ya. Jadi jawabannya apa? Singing. 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 Menyanyi singing. Mikir, Ade, mikir. Sama promo, promo tidak jelas. Kita buka, apakah jawaban Mang Oding benar? Menyanyi singing dalam bahasa Inggris singing. Songong. Sok benar, sok yakin. Menyanyi dalam bahasa Inggris yang tepat adalah singing. Anda telah merubah bahasa yang sudah ditentukan secara internasional. Bisa. Dan menunggu jawabannya. Nanti kita berdebat. Tidak bisa, saya ingin berdebat dulu ini. Kita beri kesempatan. Orang kalah harusnya seperti Andri, ini. Andri. Andri besi belum. Mikir deh, saya aja salah apalagi Anda. Ya? Menyanyi dalam bahasa Inggris. Kuis macam apa ini? Menyanyi dalam bahasa Inggris. Ayo, Indra. Aduh. Singing, dan tidak ada Andri, lagi. Ada bukti? Ayo. Singing, menyanyi dalam bahasa Inggris, katanya singing salah. Mungkin kalau lagunya ya, yang songong itu lagu. Dalam sing a song, bukan songong. Sing a song. Lagu dalam bahasa Inggris. Mikir, Ade, mikir. Lagi mikir, Mang Oding lagi mikir. Saya aja yang mikir benar ini salah, apalagi Ade yang gak benar mikirnya. Boleh minta bantuan? Sok nasihatin, boleh. Boleh bantuan saya siapa? Boleh bantuin saya? Tolong aku. Kok gak semangat? Andre Bekti gimana? Enggak. Saya lagi mikir ini. Semangatnya mana? Ada usulan mungkin penonton. Ada. Ya ini Gamang, biasanya ke warga-warga, sekarang di studio. Ini kalau mikir. Ribet. Menyanyi dalam bahasa Inggris, ribet. Nah, itu dia tuh. Ini. Menyanyi dalam bahasa Inggris, ribet. Apakah jawaban tim A benar? Menyanyi ribet dalam bahasa Inggris, ribet. Kalau benar, untung salah. Kalau benar, kenapa? Kalau benar saya mengundurkan diri, sumpah. Sumpah mengundurkan diri saya. Dah, jangan mengundurkan. Kalau ada yang mengundurkan nanti ada pergantian antar waktu, susah lagi. Ya, boleh. Ya. Bener. Kita langsung buka. Menyanyi dalam bahasa Inggris. Ini dia jawabannya. Rihanna. Kalau punya IQ tuh jangan disuruh jongkok, suruh berdiri dong. Salahnya di mana? Menyanyi dalam bahasa Inggris, Rihanna. Rizky Febian juga bisa nyanyi bahasa Inggris. Ayo. Orang cuma Rihanna doang, Pak. Orang tidak hanya Rihanna, Pak. Madonna, Maradona, semua bisa. Maradona, itu cuma yang kasti dong. Kamu jangan ikut-ikut, yang tadi diam, sekarang ikut. Biar rame. Bukan cuma Rihanna. Nur buat juga. Itu Rihanna. Rihanna itu sih. Aduh, kulkas dong ini. Rihanna kalau menyanyi dalam bahasa Inggris. Ah, kalau tapi soalnya aku menyanyi. Menyanyi. Dalam bahasa Inggris. Penyanyi dalam bahasa Inggris, singer. Iya. Singer mesin jahit. Bukan. Obras. Menyanyi dalam bahasa Inggris, Rihanna. Di mana intelektualitas Anda dalam berbahasa ini? Dalam bahasa Inggris itu MD, singing. DM. Singing, dalam bahasa Inggris singing, ada subjek, ada objek, copy paste. Itu. Kok gak nyambung? Ini adanya bisa langsung dikasih aja gak sih? Biar. Gak bisa kan dia belum menang. Bener. Oke. Tadi bilang itu penyanyi. Penyanyi dalam bahasa Inggris apa? Menyanyi. Bahasa Inggris apa? Singer. Menyanyi. Singer. Nah, kalau penyanyi kan singer. Kalau menyanyinya berarti singing. Singing. Bisa. Singing. Continuous tense, Pak. Wih. Iya, verb plus simple ing. Simple past tense. Itu past dong berarti. Pak. Past tense itu udah lama. Ini bisa nggak diganti sama yang lain? Ganggu doang ya, Pak. Sebenarnya saya terganggu dengan Anda berdua. Percuma
cuma ini toh yang diganti. Iya. Kalau mau semua dong diganti. Ya, jangan dong, enggak ada yang. Biar Rihanna yang di sini. Bentar, saya telepon Rihanna dulu. Oh, kenal. Dah, jangan lama, Pak. Langsung pertanyaan yang bagus. Lagi. Rihanna kan enggak ikut sahur. Oke, kita buka TTS yang ketiga ya. Oke. Masih draw ya. TTS pertanyaan yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Berarti jangan lempeng ini, Mas. Iya. Oh, dari tadi. Kita ikut-ikutan. Ini dari hari pertama kok kita enggak lempeng, kenapa baru ngomong sekarang? Nah, apa? Jawabannya. Ada berapa kotak? Ada 7 kotak, huruf terakhirnya A. Nah. Kalau mau dingin di rumah, buka jendela harusnya. Harusnya jendela. Harusnya jendela benar. Kalau mau dingin di rumah. Kamu jawab siapa percuma lah. Percuma. Jangan patah semangat. Bunga lo. Wah, emang saya enggak pernah nonton hadiahnya kayak gimana. Komputer aja tulisan komputer. Tapi ini beneran. Masa bunga lo kan di mini. Sabar sayang ya. Iya, sabar kok. Bayan lah. Mohon maaf. Saya sediakan tombol untuk dipencet ya. Oh, iya. Mikir dulu dong. Mikir dulu, buat apa kita dikasih otak kalau tidak dipergunakan untuk berpikir? Saya pusing dari tadi ini gimana mau mikir. Silakan. Mungkin kalau dikelarin rambutnya. Jendela nanti salah lagi. Singin. Kalau mau dingin di rumah, buka atapnya. Ah, ya. Benar. Betul. Silakan dipencet. Jawabannya aku ada. Apa itu? Atapnya. Atapnya. Buka atapnya. Benar kan? Ayo. Ayo, emang cuman ada jendela? Amam. Ini buat apa ini? Ayo. Genteng maksudnya atapnya? Lu, ada yang genteng ada jendelanya. Ada di luar negeri juga. Itu rumahnya Rihanna kalau enggak tahu. Kalau mau dingin, mikir. Mikir. Belum. Kalau mau dingin di rumah, buka atapnya. Apakah itu jawabannya? Salah. Saya ada. Apa tuh? Pasti lurus nih, jendela pasti ini. Buka bajunya. Buka. Kita lihat Pak Odi mukanya sirik sekali ya dengan jawaban bajunya. Kenapa Pak Odi? Buat apa sirik? Itu mukanya menyon-menyon gini. Emang muka saya menyon-menyon begini? Kita lihat. Apakah kalau mau dingin di rumah, buka bajunya? Jawaban Pak. Silakan. Saya setuju kalau ini salah. Karena nggak mungkin buka bajunya. Kalau di rumahnya itu keluarga, kalau tetangga, semuanya nggak mungkin buka baju semua. Oh, iya. Ya kan? Malu. Malu. Mikir, bukan muhrim. Tapi rumahnya nggak malu. Tolonglah. Buka atapnya juga nggak bisa. Tak kalau hujan bagaimana? Loh. Nah, tutup lagi. Ingin. Bajunya juga kalau malu tutup lagi. Sebentar. Silakan, Desa. Benar. Kalau malunya pas hujan, yang ditutup baju dulu apa atap dulu? Matanya ditutup. Matanya. Dek, biar gak kelihatan. Kalau Ade malu, udah maku aja udah jelas. Malu, itu malu. Itu maku beda. Desa tadi mau jawab apa? Bukalah kaca. Ah. Bukalah kaca, kita lihat apa benar. Sebentar, Cak. Desa ini kalau gak jadi peserta ada idenya ya. Kalau di sini kan gak pernah jawab ya. Kenapa ya? Bukalah. Enggak. Kaca. Karena kotaknya gak ada. Kan tadi pertanyaan buka, sudah buka. Buka kaca. Berarti lah kaca gitu. Ah, tidak mungkin. Nah kita lihat. Tidak mungkin atau tidak. Coba. Kita buka. Rumahnya kayu. Oh, iya. Kalau ayo mau dingin di rumah, buka. Ini dia jawabannya. Oh benar. Iya. Bukan Afrika. Afrika. Bukan Afrika. Bukan Afrika. Bukan Afrika. Coba pertanyaannya diulang, Cak. Kalau mau dingin di rumah, buka titik. Bukan Afrika. Lah iya, Afrika itu panas. Iya, kalau rumahnya di Afrika. Ada yang dingin, ada yang dingin. Afrika Selatan ada dingin. Iya. Beneran, bukan cuma Afrika, di Arab juga panas. Saya tidak setuju dengan
jawaban nah, dia. Ini saya setuju dengan Bang Udi. Kenapa ini kan sudah jelas Afrika. Kamu ngapain ke arah-arah? Mikir, jalan-jalan loh. Ngapain pakai jalan-jalan? Orang udah tahu mau dingin, jalan-jalan. Lagian buka masa N-nya dipisah? Bukan tuh N-nya disambung dong. Lah iya makanya disambungin. Buka? Buka. Maksudnya pertanyaan kalau bukan, gitu dong bukan. Bener, saya setuju sama dia. Ini kacau ini orang ini. Berarti Anda, Bang Udi setuju mau ke Arab? Hah? Itu. Setuju sama jawaban Anda sebetulnya? Loh. Setuju sama jawaban. Mau cek yang mana sih lo? Lama-lama gua kenalin Irhana juga lu. Oh, ada yang jelas. Betul. Oke, kalau panas bukan Afrika. Kalau mau dingin bisa, gitu. Kalau si Afrika dia dinginnya, Ca. Ada. Afrika Selatan ada musim dingin, Pak. Anak selatan yang mana? Selatan yang agak utara panas. Selatan yang agak utara bagaimana? Selatan merapat ke utara panas tetap ya, ya? Iya. Ini udah gak mulai rekapitulasi nih. Rekayasa. Saya setuju dengan omongan dia. Saya setuju. Walaupun dia ngomongnya seperti kan cerdas, tapi gak bener gitu. Kita rekap dulu nilainya. Rekap dulu skor sementara. Oh! Imbang masih ya, kita lihat. Ini skornya masih imbang sekali ya. Ini tim B masih kosong dan tim A juga kosong. Mendapatkan bungalow, apakah yep. Tim Mang Oding atau tim Andri Bekti? Jangan kemana-mana, di sini aja.